Oke, balik lagi barengan Babs teman-teman. Hari ini hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023. Jadi gue hari ini menempat lagi ke rumahnya Mbak Putri dan ingin memberikan sesuatu ke Mbak Putri, cuy. Dan kebetulan dari Bekasi ke sini panas sekali, macet sekali, dan gue pengen ngasih lihat sama kalian hari ini kegiatannya apa aja. Dan kebetulan gue juga pengen banget sama kalian bilang terima kasih, khususnya untuk orang-orang yang baik yang memang sudah mensupport channel ini. Terima kasih sekali lagi, kita enjoy di balik kisah. Ini adalah titipan buat Mbak Putri, sama ada buat tukang juga, cuy. Aduh, kita coba aja langsung kasih. Nah, ini dari tante nih. Dari tantenya Mbak, kemarin kan Mbak Putri kan minta ada koper-koper gak gitu kan. Nah, ini ada lumayan lah ya kan. Ini kayaknya muat buat Mbak Putri. Baju-baju bagus-bagus loh. Buka dong, dilihat dong. Makin banyak dong kopernya nih. Wah, bukan main, Cak. Coba deh, lihat dulu. Pakai dong satu. Pakai dong. Coba. Tuh, ada tulisan buat Mbak Putri. Oke. Okay. Nanti pakai ya, Mbak. Biar mantep ya. Dari mana? Dari tantenya, Mbak. Iya, namanya. Tante Kartika. Oke. Oh. Oke. Okay? Siap. Bilang apa? Thank you dari Daya Aristi Kusuma Putri dari BKS bagian Kerajaan Solo. Nice. Gokil. Sekarang udah mulai pinter loh, Le, ngomongnya. Iya, mantep ya. Mantep ya. Gokil. Halo, Ica. Halo. Ica kemarin joget-joget gue lihat. Sama Mbak Putri joget-joget asik kita kemarin. Aduh, gokil. Happy kemarin itu. Happy lah pokoknya. Halo, Sandi. Halo. Halo, Boy. Halo. Di sini lagi pada siang-siang. Halo, BRT. Berarti lagi pusing apa capek sih? Capek, jam 2 itu bantuin si Toha. Oh gitu ya. Kalau nggak dibantuin, nggak bakalan kelar. Iya sih, bener banget. Ngupain mah ngupain. Kita tapi sebelumnya makasih loh. Berarti udah, maksudnya udah tetap setia menemani kita-kita di sini. Yang selalu support, ya gak, Le? Yoi. Bener gak? Makasih loh. Minimal menjadi kekuatan ya kan? Iyalah, iya gak sih? Iya. Jadi Sandi hari ini kayaknya suka cita banget, ada apa nih? Suka cita. Eh, kenapa? Gak apa-apa. Hei, Mas! Aku punya... Oh, punya kursi. Ini nanti diantar. Eh, Mas. Saya... tukang ada berapa sih? Tiga. Gue juga ada ini nih, bentar. Nah, ini buat tukang juga ntar nih ada. Bentar ya. Nih di bawah aja nih, Mas. Mas. Nih, Mas. Nanti ditaruh di situ satu-satu lah ya. Iya. Nah, ada topi juga, mantep kan buat nukangin iya, nanti. Nukang. Yo, ini bajunya nih. Tukang. Kan satu-satu pasti lo. Banyak kan? Enggak apa. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa. Pokoknya lagi rejeki nih. Iya. Wah, banyak banget pokoknya deh. Ambil semua deh. Oke, mantap. Oke, kasih ya, Mas. Itu topinya juga. Topinya juga sama tasnya nih. Ah, ada tasnya, ntar bawa. Terkasih ya abangnya ya. Kasih ya, Mas. Oke, mantap. Semangat ya. Biar semangat. Ya, pasti. Yoi. Ya. Kebetulan tadi Eca ngasih bon atau kwitansi ke gua untuk bukti bagaimana hari ini progresnya untuk membeli sesuatu. Jadi hari ini ada dua kwitansi, kalau yang ini yang kemarin ya, teman-teman. Nah, jadi hari ini ada beli kusen untuk pintu. Lalu di sini juga ada banyak sekali nih, kayak pasir, hebel, dan lain sebagainya. Jadi ini juga pun uangnya juga dari teman-teman, dari patungan kita semua. Thank you banget loh, guys. Oke, kita lanjut lagi, nanti kita posting di sosial media kita untuk hari ini pemasukan atau pengeluarannya berapa. Oke, enjoy di balik kisah. Yes, ini dia. Oke, sudah mulai dibangun teman-teman, sudah ada bertembok-tembok ria.
Sudah ada tembok-tembok ria. Sudah ada tembok-tembok ria. Mantap. Bajunya kok nggak dipakai? Besok aja. Besok aja ya. Mumpung banyak. Topi udah dipakai tuh ya. Ya, hi, mantap. Nih bajunya buat nanti dipakai buat besok kerja ya, Bang. Wow. Nah, aku mau pakai kaos. Kemarin kan minta baju, bajunya kok nggak dipakai? Baju mana? Tadi tuh. Siapa yang minta baju? Kemarin. Bagus kali ini. Wah, topi udah ya, itu ya. Lagi dipakai. 30. Bang, masa dong? Iya. Apa? Masa babi minta matanya aja? Nggak bawa kaos. Aduh. Kalau pakai kaos sakit gerah perut, siapa yang ngerjain? Masa gitu ya? Iya. Ada aja. Oke, lanjut okay. Pokoknya deh. Ya, Bang, buat sini. Mantap. Saya keluar dulu. Siap. Wah, jadi teman-teman sangat menarik nih. Mas namanya siapa sih? Muhammad Rudi, Bang. Muhammad Rudi. Usianya berapa? Usia 20. 20 tahun. Ya. Seumuran gua 20 tahun loh. Oh, serius, Bang? Seumuran gua. 20 tahun hebat banget loh. Sandi iya. Berapa? 35. Berapa? 40. Enggak. Serius dong. Enggak. 20 ada tahun. 20 tahun loh, San. Iya. Cariin jodoh lah. Udah ada kali. Oh, masa sih udah nikah kali ya? Udah, Bang. Oh, udah nikah. Ya, dikira kalau belum kan ya biasalah. Di sini kan banyak yang single ya kan, gitu. Apalagi tapi enggak mau poligami kan, Bang? Enggak mau ya. Tapi kan di muslim kan di enggak apa-apa kan gak poligami. Kalau apa? Adil. Kalau adil dan adil, mampu. Mampu. Kalau enggak mampu jangan. Kasihan nanti. Oh, yang ada nanti enggak dikasih makan apa ini kasihan. Malah ini ya, malah justru itu keluar dari ibadah kayak gitu. Bener. Ya. Oh, gitu. Ternyata begitu, teman-teman. Poligami boleh, cuman yang penting adil sama sanggup ya, menafkahi. Tapi bukan hanya itu juga, harus emang dasar cinta juga. Nah, kalau tidak ada rasa cinta ya nggak akan timbul. Iya, makanya. San, gue pengen nanya. Ini kan selain ini nih. Iya. Nah, bagian ini udah full parkir nanti ya. Hmm. Ini full parkir ya. Ini full parkiran. Full parkiran ya. Berarti tembok yang mana kita bongkar? Ini dibongkar. Pasti dibongkar. Dibongkar dong, biar masuk mobil sama motor ya. Iya, pasti ini dibongkar. Tapi, lo tau nggak pandangan gue nih ya? Gimana tuh, Bang? Kalau Mbak Putri masih belum normal, takutnya nanti di sini banyak mobil, tapi dia lagi ada kompor gas, tapi dia nggak ngerti juga, itu bahaya. Mobil-mobil banyak, makanya itu harus dikasih edukasi. Benar. Gitu. Katanya dengar-dengar mau dievakuasi hari ini, bener jadi apa nggak sih? Ya, makanya mudah-mudahan. Tapi gue pengen sih sebenarnya dia biar dihipnotis dulu kali, biar mau kali ya. Kemarin itu jadinya udah dihipnotis. Marcel sulap merah menyerah, Bang. Kenapa? Coba. Karena di dunia hipnotis itu, orang yang dengan gangguan jiwa itu tidak bisa dihipnotis. Oh gitu? Iya, jadi titik fokusnya itu tidak dapat. Walaupun dia dengan kata-kata halus. Tapi kan dia bukan ODGJ. Nah, ODGJ itu kan banyak jenisnya, Bang. Orang yang berhalusinasi, depresi. Oh gitu? Iya, Bang. Oke. Berandai-andai berhalusinasi. Wah, ada ngeri. Berarti dia nggak bisa dihipnotis, teman-teman. Iya. Waduh. Terus sampai akhirnya dia nggak mau. Nggak mau. Padahal udah ditawarin ingin. Kata Eca kemarin juga kumat kan? Iya, kumat lagi. Jadi gue nggak ada nih, teman-teman. Terus dia kumat gitu. Kumatnya katanya marah-marah ya? Marah-marah. Oh gila. Gokil. Marah-marah. Terus akhirnya gimana dong hari ini? Ini suka cita lagi dia. Iya, suka cita sama si Boy. Karena dibawain. Cuman gue kemarin lihat lu joget-joget sama dia. Iya, anjay. Jadi kerjain Bang Bre gitu. Gue sebenarnya mau ngibur dia aja. Oh gitu. Iya, dia bukan karena cinta ya. Bukan karena cinta. Bukan ya. Cinta hanya satu. Oke lah, Sandi semangat ya. Iya, sama. Hari ini kita mau ke kantor Jurnal BF ya? Iya. Gitu ya, rencananya. Sekalian kita pengen ngobrolin progres di sini ya. Benar, Bang. Siapa tahu dia bisa bantu juga. Benar. Amin. Ya udah. Oke, teman-teman. Oke, Sandi, thank you. Pokoknya untuk kalian semua yang still stay, terima kasih banyak untuk semua yang terjadi hari kemarin hingga saat ini. Terima kasih juga orang-orang baik. Doa terus untuk kalian, pokoknya yang terbaik. Amin. Haleluya. Yes, materialnya sudah datang again.
dari batu bata, semen. Wah, gokil. Oke. Langsung digas again, gas again, gas again. Sebelah kentep loh, teman-teman. Nah, ini namanya batu bata apa sih, Mas? Apa? Herbal. Herbal. Wah, ini kalau kena pala lumayan ya. Lumayan. Lumayan lagi. Lumanyun langsung, bukan lumayan. Ini herbal ada berapa pieces nih? Berapa total? 83 kali 2. 166. Mantap. 166 guys. Untuk bagian itu tuh atap atau tembok ujung. Gokil kan? Kita mempercepat pembangunan nih biar nanti kalau bisa sih pas 17 Agustus sudah selesai. Teman-teman ini baru tadi datang, sekarang totalnya ini kan ada herbal sama apa? Semen ya. Totalnya lagi 1.180.000. Oke, Cak, ini 1.180.000 nih, Cak. Iya. Iya, teman-teman, tadi kusen udah datang. Kayunya kayu meranti ya. Harganya 1,2 juta. Ini sedang lagi proses dipasang. Ya. Mantap nih, udah ada gerbang. Gokil lah. Nah, ini dia. Aku lima kok. No. Gokil nih. Jadi ini aja juga udah cukup sih, teman-teman. Ya, mantap. Nanti buat toilet. Buat toilet itu kamar. Ini ruang depannya. Ya, minimalis. Jangan. Gokil. Semangat, semangat. Gokil, teman-teman. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang udah nontonin channelnya Bakti Balapan. Aku pengen berbagi sedikit cerita ya. Jadi pengalaman gua mengenai tentang proyek-proyek misi kemanusiaan sebenarnya adalah penuh dengan kesesatan guys sebenarnya. Cuman dibalut lagi sama yang namanya ingat, Tuhan pasti kasih pahala suatu hari nanti bagi orang-orang yang kayak seperti kami gitu. Nah, pembalasan budi itu bukan bicara mengenai tentang hari ini atau besok atau entah kapan, bukan teman-teman, tapi itu adalah amal untuk kehidupan kita hari ini. Jadi bisa jadi nanti di pintu surga lo di stop sama malaikat gitu. Tunggu dulu gitu kan. Jangan masuk-masuk dulu lo. Gue pengen lihat dulu catatan lo. Akhirnya dilihat catatan lo setiap harinya di dunia seperti apa dalam kehidupan. Siapa tahu ada di belakang lo orang-orang menunggu ngejar-ngejar lo, cerita kepada para malaikat bahwa hidup lo itu telah menghancurkan atau mengecewakan banyak orang. Bisa jadi ini makanya sebabnya gue pengen katakan bahwa buat teman-teman yang ada di dalam kolom komentar yang memang tidak tahu atau background tentang apa yang kita lakukan, itu menimbulkan suasana jiwa atau hidup lo itu malah justru tidak mencerminkan situasi-situasi seperti apa yang gue katakan saat ini, teman-teman. Ya, you know right. Tapi di sini gue pengen sampaikan dan kalian harus tahu baik-baik bahwa kita hidup itu tidak individu. Kita hidup itu selalu bermasyarakat, bersosialisasi. Apa gunanya hidup kita kalau bukan untuk melayani? Jadi bukan cuma hanya tentang diri sendiri, tapi kita juga lihat ragam lingkungan kita seperti apa. Lalu dalam bentuk bidang kita bagaimana, kita harus terus geluti.
kita harus profesional, kita harus bertanggung jawab, kita juga harus bisa mengatakan pada diri sendiri bahwa gue harus bisa menjadi diri sendiri untuk banyak orang, untuk bisa menginspirasi banyak orang, untuk bisa mengedukasi banyak orang, untuk bisa terus berguna bagi banyak orang. Lebih tepatnya, kita harus hidup itu lebih baik gitu, kita belajar lebih baik lagi. Dari tahun ke tahun pasti harus ada perubahan, kita harus naik level sedikit, bukan untuk orang lain tapi untuk kita sendiri dulu. Jadi itu apa yang gue sampaikan di akhir ini teman-teman. Terima kasih sekali lagi untuk kalian semua yang udah still stay. Terima kasih buat teman-teman yang udah support Bugs Triple 8. Sebentar lagi 100.000 subscriber. Semoga dalam waktu dekat ini, Agustus ini kita 100.000. Gue pengen katakan bahwa terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan berikan, setiap langkah, tuntunan, serta Roh Kudus yang bekerja. Terima kasih God. Akhir kata dari Bugs Triple X, kita di rumahnya Mbak Putri dalam proyek atau progres pembangunan rumah. Semoga ini bisa cepat kelar, kita akan ngebut teman-teman. Ya memang masih butuh banyak dana, tapi kita coba untuk berusaha bagaimana melengkapinya. Enjoy di balik kisah, salam toleransi, damai sejahtera untuk kalian semua. Enjoy di balik kisah.